Halo teman-teman, kembali lagi di channel Merpati Boy, tayang setiap hari, satu kali, dua kali, bahkan tiga kali tayang teman-teman. Satu-satunya konten anak main Merpati, semangat terus ya Merpati Boy. Yuk bisa yuk 3 juta subscriber tahun ini. Oke teman-teman, jangan lupa nonton channel Merpati Boy ya, dukung terus ya, simak terus. Oke, joskan. Tonton terus ya channel Merpati Boy, joskan. Halo teman-teman. Ya, halo juga Ardi. Gimana di burungnya kemarin Abi beliin gimana? Sudah giring. Waduh, baru semalam di Abi beliin langsung giring. Wush, bener teman-teman, mantap. Ini merpati yang Ardi pilih sendiri ya, yang Abi suruh di pilih yang terbaik di. Ternyata Ardi pilihnya warna kelabu ya teman-teman ya. Ini kayak sapu angin warnanya teman-teman, tuh lihat tuh. Coba di review dulu di sedikit di. Wow, ini larinya lebar teman-teman, mantap. Sebelahnya lagi, tuh cakep ya. Yang pertama pas kemarin agak jelek ya yang pertama ya. Lalu Ardi tuker yang ini ya dia. Alhamdulillah nggak salah ya pilihan Ardi teman-teman ya. Tuh mukanya juga garang ya kalau kata Abi lihat ya tuh. Matanya mata jagung. Betinanya ini betina apa? Hitam batik ya? Ada batiknya juga ya? Coba lihat di. Tritis bata teman-teman. Nah, kira hitam ya, ternyata tritis ada batanya. Tuh teman-teman, Fatih pagi-pagi udah main layangan. Emang ada angin, Tih? Enggak ada, Tih. Kata Ardi. Ardi aja bilang enggak bisa naik ya dia kalau enggak ada angin ya, Di. Oke, yuk Di, Abi pengen tahu gimana terbangnya. Oke teman-teman, kita lihat ya. Sekarang langsung dicoba sama Ardi lepas dari jarak jauh tuh, merpati Ardi yang baru. Yuk di sana tuh. Joskan. Ayo Ti, Ti. Wow, tinggi ya, tinggi ya. Tuh, lihat teman-teman tuh. Wow. Wow. Naganya mantep ya, teman-teman ya. Cuman tadi masuk kolongnya hampir dikit lagi tuh. Hampir dikit lagi masuk kolong di atas ya. Coba Ti dibalik-balik Ti. Hah? Dipatokin. Waduh. Nah ini Abi sambil ngejemur ya, ini ada kereta lewat nih. Ngejemur si tompel sama sapu angin. Teman-teman, Abi kan bingung ya, udah bawa beli dua burung kemarin. Nah ini kayaknya merpati-pati. Iya, merpati-pati mau dititipin aja nih. Nah biar nanti saat pati akhir bulan ke Bandung lagi, udah gak banyak bawa burung. Nah gimana Ti, kita mau titipin sih. Ya, gak masuk kolong sih, tapi dikit lagi. Ti, kita titipin ke Ardi aja gimana Ti, si tompel ya. Ya Ti ya. Nah teman-teman, ini kayaknya si tompel rencananya mau Abi titipin ke Ardi biar saat nanti kita pulang ke sini lagi kita tinggal main lagi ya merpati si tompel. Nah kalau sapu angin kalau sapu angin nanti kita coba sekolahin teman-teman biar dia bisa ikut nanti tanding. Nah ini dititipin ke Ardi ya yang si tompel. Nah kalau yang ini Abi mau sekolahin ke Akang nih kalau boleh nih. Jadi Akang iya dia nanti ada tempat, ada pelatihnya, ada yang diterbangin. Jadi kalau dia siap lomba dia bisa ikut lomba nih sapu angin nih. Tuh teman-teman, gimana teman-teman? Setuju ya? Jadi nanti selama di Depok mungkin Pati belum bisa nayangin si Tompel lagi biar dia ngelatih atau ngelawan punya Ardi ya. Di kalau giring lawan Di biar dia ada tenaga juga. Nah, kalau yang ini biar Abi sekolahin dulu ke Akang. Akang juga ngelawahin ke ada di apa namanya di kios Ciracas katanya. Nah, kita lihat teman-teman ya, semoga nanti kalau memang bisa sapu angin ini bisa ikut lomba. Kalau pas ikut lomba nanti ini ikut lomba, ini ikut lomba, ini ikut lomba. Jadi kita tiga burung di. Makanya dilatih dengan benar. Kalau giring mainin aja nggak apa-apa. Nah nanti Om kasih jagung deh. Ini buat Om ninggalin ini ya si Tompel. Kan Fitri suka sama Tompel. Kemarin udah main sama si Tompel kan. Nah jadi nanti Fitri yang ngasih makan dan ngerawatnya juga sama ini. Udah ada nama belum yang baru nih? Coba ya. Badai. Waduh. Badak. Badai. Badak mana? Yang badai mana badai? Tuh teman-teman. Si. Tadi mau masuk. Salam lepasnya. Oke ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Lagi ya Pati ngelepasin dari sana. Tuh, si Badai ya. Namanya sekarang namanya Badai. Badai sama Badak Abi tinggal di sini. Mantap di. Jos kan di. Teh. Yuk. Si Pati masih jalan tuh ya. Abi enggak bisa nge-zoom tapi nanti Abi liatin dari sini. Nanti kalau udah lepasin kita kasih kode ke Pati. Jos kan. Ayo siap-siap. Wah. Oi. Oi. Ayo lepek di, wah nyangkut di, woi, wah teman-teman si badai nyangkut, tunggu di,
Yuk, teman-teman, Pati salah lepasin ya. Nih, kita mau kejar si badai. Ayo, klepek nih. Aduh. Ayo, ayo. Ayo, Edi, Edi. Woi, woi. Tuh, si badai tuh. Badai. Ayo, Edi. Wih. Tadi karena kehalang kereta, teman-teman ya. Jadi, Pati ngelepas ini kemana, Ti? Si Pati itu lihat tuh di sana ya. Nah, ini tadi dia nyangkut di rumah itu, teman-teman. Nah, setelah kereta lewat tadi si Badai pinter ya. Langsung balik ke situ lagi. Sini, Dik. Abi yang lepasin sekarang kalau gitu. Oke, teman-teman. Ikutin terus ya, kita ngelatih si Badai. Oke, teman-teman, sebelum kita lepas jarak jauh juga si Badak. Hah? Ya, kenapa dia tuh? Nyangkut ya. Ya, coba dipelai-pelai dulu Badai, Badak. Nah, ini Abi titipin Badak ya sama Peter ya. Dirawat dengan baik ya, Di ya. Ini burung Pati juga nih. Nah, jadi dirawat dengan baik. Kalau pas giring, latih kayak tadi biar ada tandemnya nih, Badak PS Badai. Gak apa-apa teman-teman ya, Abi tinggal dulu. Nanti akhir bulan Juni, kalau ada waktu dan kesempatan, rezeki juga, Abi pulang lagi ke Depok. Udah, yuk Abi lepasin ya dari jarak jauh, Badak PS Badai. Kira-kira siapa yang menang ya? Siapa Di yang menang, Di? Weh, Badai. Oke, kita coba ya. Nah itu helanya. Nah abis helanya. Oke, yang mana yang menang, Di? Yang masuk ke meja duluan. Ini. Oh, berarti ini jagoan, Di. Wih. Nanti dilatih sama ini si siapa? Tompel. Tompel, Badak, Badai. Mau sama yang itu? Ya. Tapi ini coba dilop-lop dulu nih, kan belum dicoba. Nah, ini teman-teman ya. Ini sebelum Abi pulang, Abi coba ngelatih terakhir nih ya di lapak Merpati Boy. Begini. Ya, karena harus ke Depok lagi ya. Ini kita lihat nih sapu angin nih. Sapu angin kayaknya belum ini, belum panas nih soalnya. Dicoba di apa? Dipanasin dulu tuh. Nah, teman-teman. Ini mau rencana habis sekolahin tadi nih di Akang nih, semoga bisa ya. Iya, biar dia pinter. Bukan hanya manusia aja yang sekolah, burung juga disekolahin. Ya, teman-teman ya, sapu angin udah siap nih. Nah, kalau udah panas gini, siap dilepasin. Gantiannya dia, siapa yang lepasin? Abi ya? Ardi ya? Ya. Abi ngelepek dua berarti? Ya. Oke, teman-teman. Setelah ini kita coba lepasin Badai VS sapu angin. Kira-kira siapa yang menang ya? Oke. Ayo, Pit, coba Pit, dikelepek lagi, Pit. Nah, yang, ya itu betul. Ya itu betul. Yang warna, badannya kecil kan, yang ini kan? Nah, ini betinanya si Badak ya, teman-teman ya. Nah, ini si Badak, lalu si apa namanya itu tadi, Badai. Nah, jadi udah punya satu-satu. Ardi Badai, Fitri si Badak. Wih, Fitri main burung juga nih teman-teman nih. Kalau Deka mau benar. Iya, makanya Deka, kalau Deka kayaknya ngelepas aja ya. Nah, udah ya teman-teman ya. Ini Ardi berarti punya berapa burung sama Fitri? Ada 3 pasang ya. Pos 1 ya kan? Lalu sama yang ini 1. Awas jangan sampai lepas ya. Hah? 4 jodoh. Ada pik ya? Oh iya, ada pik, satu ada 4 jodoh. Alhamdulillah. Dirawat dengan baik ya, Di ya. Abi titip si Badak ya sama Fitri ya. Nanti kita main lagi di akhir bulan Juni insyaallah kalau Abi pulang. Fit, itu celana silat ya? Wih, Fitri juga ikut sebentar silat, teman-teman. Untuk membela diri. Nah, jadi nanti Tompel Abi tinggalin di sini. Nah, ini sapu angin nanti Abi coba ngomong dulu sama Akang kalau memang boleh. Abi titipin juga ke Akang atau di sekolahin ya si sapu angin. Nah, ini juga nanti. Iya, ini juga ini nanti Abi mau balapin lagi nih, kalau udah di sekolah lain kita balapin lagi sama sapu angin ya. Nah, gitu aja teman-teman ya. Kita terakhir nih di lapak Merpati Boy. Abi pasti akan selalu rindu nih sama lapak Merpati Boy. Nanti kalau udah balik lagi laga lama, kita rapin lagi ya lapaknya ya. Ini banyak yang putus-putus ya. Yang penting masih bisa dipakai dan alhamdulillah ya masih layak lah ya kita buat main Merpati di sini teman-teman. Dan satu lagi, Di, titip lagi, Di. Ini Arpati nih, titip layangannya ya. Tuh layangannya banyak, Di. Simpan aja sini nih, nggak bisa dibawa ke Depok nih kayak gini nih, sama yang gede ini nih. Nah, jadi kita titipin ke Ardi, nanti akhir bulan Juni kita main lagi ke Bandung dan kita ngelepek lagi di lapak Merpati Boy. Oke, Bit, gimana, Bit? Pamit ke teman-teman kalau gitu, Bit. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, hatur nuhun, matur suwun. Sampai jumpa di video Fatih berikutnya. Assalamualaikum.